Dan jangan tolong menolong kamu dalam perbuatan dosa dan pelanggaran.
bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat amat berat siksanya. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kita sebagaimana orang beriman, mari kita mentaati dalam kebaikan dan mari kita menjauhi dalam keburukan. Marilah kita melatih diri kita untuk senantiasa tolong menolong pada sesama umat manusia, karena kita semua di dunia ini saudara. Entah itu di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, dan di mana saja kita berada, kita harus bisa melatih diri kita untuk bersikap dermawan, agar terwujud kerukunan kebersamaan di negara kita ini. Adapun keutamaan tolong menolong akan selalu dimudahkan di dunia maupun di akhirat kelak. Amin Allahumma. Amin. Dewa Negeri yang saya hormati, demikianlah yang dapat Zahra sampaikan untuk saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Bunga melati warnanya putih, bunga melati harum baunya. Cukup sekian dan terima kasih Dewa Yuri dan teman-temanku semua. Pergi bermain ke balai kota, mengajak adik foto bersama. Bila ada